Halo guys, jadi saya sekarang lagi ada di Dotonbori. Teman-teman bisa lihat ini. Kemarin ada yang tanya satu trik untuk membuat efek lampu di jalanan itu sampai kayak laser gitu. Itu namanya adalah teknik bulb, di mana kita harus pakai speed rendah. Maka habis ini saya akan balik kameranya dan saya akan tunjukin langsung kepada teman-teman bagaimana memotretnya. Ini objeknya bukan mobil, tapi ini adalah orang berjalan. Tapi anggaplah orang berjalan yang kabur itu nanti akan berubah menjadi laser-laser lampu mobil tersebut. Oke, saat ini suhu sekitar 8-9 derajat, jadi kalau teman-teman lihat ini cukup berkabut gitu ya. Maka yang saya sedang lakukan saat ini, itu, ini teman-teman lihat dulu ya, F-nya di 8, biar ujung kiri sampai kanan itu tajam, tapi kemudian speed-nya saya pakai setengah detik, sepersetengah detik. Jadi ini saya akan ambil fokus di jembatan yang ini, saya pencet di sini, kemudian saya fokusin sebentar, kalau sudah saya foto. Nah, jadinya begini. Nah, ini teman-teman lihat nih blur semua nih. Orang-orang jalannya blur. Good luck, semoga bermanfaat guys.